Yo, what's up guys, selamat datang lagi di channel aku dan aku lagi. Oke men, buat kalian yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, oke men. Nah, hari ini kita bakalan nge-react agak beda sedikit sih. Beda, tapi masih berhubungan, bukan finger sih. Hari ini kayak lebih ke, apa sih, klasik, gitar klasik ya, klasik juga sih. Tapi ini agak-agak mengerikan sih. Hari ini kita bakal nge-react Polybia Playing God. Nah, aku belum pernah nonton juga, tapi kira langsung aja ya. Kita cek videonya, nggak usah banyak bacot lagi. Oke, men. Tunggu dulu, ini sebenarnya senar nilon nih men, senar nilon tapi bisa buat kayak gini. Gila, aku baru kali ini sih ngeliat yang kayak gini. Tuh, mungkin kita cek aja dulu ya, kita nonton dulu. Ini sumpah sih, ini ngeri sih men. Senar nilon ini klasik ya, klasik, tapi mainnya bisa kayak gini. Dan yang lebih enak lagi itu hi-hat drama. Umak, ini kayak apa itu ya? Ya memang udah proses rekaman segala macam, recording sampai mixing, mastering. Iya sih, tapi ini kan pasti kan orang ini recordnya tuh kan nggak pakai apa ya, kita bilang drum elektrik kayak enggak sih, pasti drumnya live. Tapi entahlah, tapi seru sih, enak kali. Lanjut ya.
Ngeri, kenapa yang enak-enak itu cepat kali habisnya? Cepat kali habisnya. Wah, tadi itu keren kali, keren, sumpah keren. Senar klasik, senar nilon, gitar klasik. Orang itu buat kayak gitu. Pecah, men, pecah. Gila sih ini. Kurasa Alipers harus nonton ini juga. Kayak Alibata cocok ya sama orang itu. Gila sih, keren 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 keren, mantap. Ini kalau kalian nggak nonton nyesal kalian, sumpah keren banget. Oke, nah buat kalian yang udah singgah dan udah nonton, like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih buat kalian semua, semoga kalian sehat selalu, dan sekian video dari aku, see you next.